Lelah sehabis menjalani syuting sinetron, Anissa Shiva mengajak teman-temannya berkuliner di sekitar Depok, Jawa Barat. Sebuah rumah makan dengan menu belut dipilih Anissa, meski ia belum pernah mencoba sebelumnya. Tak tanggung-tanggung, Anissa langsung masuk ke dapur, melihat dan mencoba menangkap belut, lalu belajar bagaimana mengolah hewan berkulit licin itu hingga menjadi masakan yang sedap. Sambal ulek sebagai pendamping belut tak lupa dibuat Anissa dan teman-temannya. Bagaimana hasil masakan belut ala tiga pesinetron cilik itu? Ikutilah buku, ikutilah aku. Oke pemirsa, kita lagi ada di dapurnya. Jadi kita mau lihat belutnya gimana sih. Jadi penasaran deh, tadi takut. Oke, ini pemirsa. Gimana? Belutnya. Ini belutnya. Aku boleh pegang gak, Tante? Boleh, nih, pegang. Katanya Debbie mau pegang pemirsa. Ya jadi kayak, ih berlendir-lendir gitu. Ah jangan, kan ini berurutan, berurutan. Berurutan. Enggak, mendingan enggak deh, enggak usah deh. Udah nyerah deh, nyerah. Aku geli. Kita ulek dulu. Nanti kalau tadi yang kujung itu nanti kena mata lagi. Dan muncat ya. Pen, pegang. Debbie asik makan. Dan tara, belut goreng dan sambalnya selesai dibuat. Anissa tidak sabar untuk mencobanya. Kalau di awal ia takut dan geli melihat belut, kini nafsu makannya mulai terlihat ketika belut dicocolnya dengan sambal. Satu tantangan memasak menu baru akhirnya dilewati Anissa dan para sahabatnya. Seperti apa keseruan mereka? Anissa, belut gorengnya, wangi banget. Ini masakan kita loh, masakan kita loh. Mau coba ga? Coba nggak? Cobain ya. Cobain ya. Anak-anak aku. Enak kan? Aku mau cobain yang ini aja. Kamelnya mantap. Mantap. Mantap dong, berarti kita berhasil dong bikinin emak-emak kita. Nah ini belut saus tiram. Nah pemirsa, kita makan dulu ya. Dulu ya. Terima kasih ya udah ngikutin kita. Iya. Kegiatan kita dari masak belut. Terus megang belut sampai masak-masak. Sampai terus bisa makan. Makan. Yang ketagihan kita terus gurih-gurih. Pokoknya terima kasih ya pemirsa. Jangan bosan ya. Jangan bosan.